Assalamualaikum ya sahabat kucing Ibah, cendet lover semuanya, salam sehat selalu. Nah, pagi-pagi ini tadi ya, saya kaget si Mel ini saya keluarkan, tapi saya kasih makan. Ternyata baru tak tinggal sebentar, anaknya di bawah satu nih ya, diturunin satu. Cuman satu lagi yang diturunin, yang empatnya ada di kandang. Nih dia, ada di kandang. Yang kemarin lahiran 5 itu ya. Yang empat ada di kandang, yang satu diturunin, dipamerin. Nih anaknya. Ini kira-kira usianya nih 3 hari ya. Ini pas di video ini dibuat tuh usianya 3 hari. Ini jantan ya, mukanya belang. Ini yang dikawin dengan Maine Coon ya, tapi Maine Coon-nya kayaknya udah campuran juga mix. Maine Coon bercampuran sama Persia bapaknya. Ini usianya 3 hari. Tuh, izin dia mau nyusunya juga. Nah itu si Abu lagi tidur, ini sudah makan kenyang. Ini jantan yang kemarin lahir 5 ekor itu ya, itu 3 jantan 2 betina. Yang jantan tiga-tiganya hampir mirip semua, mukanya hampir mirip kayak jantannya, ada belang-belangnya di muka, cuman badannya kok ini agak-agak hitam ya, bukan abu, padahal si jantannya itu abu-abu putih. Nah ini anaknya nih, yang keempatnya kita bawa ke sana lagi aja, kita turunin semua, kita kasih ke induknya. Ya itu ada 4 ekor. Yang betina, yang satu abu-abu, yang satu hitam polos ya. Nah kita ini ambil aja, kita bawa ke induknya aja. Kasihan yang satu aja yang disusuin, yang hitam. Yang betina hitam itu, yang belang jantan-jantan mukanya ada belangnya itu, ya hitam, kita bawa dulu, kita kasih ke induknya ya. Di usianya yang baru mencapai 3 hari ini ya. Nah, kita ambil lagi. Abu, ini juga betina. Ini abu betina juga. Pusarnya masih ada, tali pusarnya masih ada. Nah, kita kasih semua biar ikut nyusul sama induknya ya. Kasihan yang dibawa satu doang, dipamerin cuma satu. Yang empat ditinggal. Nah, ini dua-duanya kita bawa semuanya aja langsung. Nah ini jantan semua, ini sama kayak yang pertama yang dibawa tadi, mukanya hampir sama semuanya, jantan tiga-tiganya mirip mukanya. Kalau mukanya mirip pejantannya ya, yang Maine Coon mix itu udah Maine Coon udah mix dengan Persia kayaknya jantannya. Dan ini nggak tahu nih ntar anak-anaknya nya kayak apa, kita tunggu aja ya. Oh, bagi sahabat kucing Ibah yang belum subscribe, silakan subscribe dan dukung terus channel kucing Ibah ini agar terus berkembang dengan share video dari kucing Ibah ini sebanyak-banyaknya, dan tonton terus video-video yang ada di channel kucing Ibah ini ya. Nah ini udah mulai berebut ya, licin kan, biar kalau di lantai dia licin. Biarkan dia ngadem di lantai ya. Si hitam
Ini juga kadang-kadang agak bingung nih, kenapa ada hitam polos lagi ini ya. Padahal induknya abu-abu, apa mungkin si Meli ini ada keturunan hitam juga dulunya? Entah dari pejantan atau betinanya dulu ya. Ada hitamnya. Ini nongol lagi hitam polos. Jadi nggak ada warnanya, bulunya nggak ada yang full ikut pejantannya ya, yang abu-abu, abu-abu apa ada belangnya di muka ya. Ini abu-abu polos, kalau yang ada belangnya ada hitam-hitamnya, punggungnya masih ada hitam-hitamnya. Demikian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.